Hai guys, di sini aku bakalan menjelaskan beberapa jenis-jenis saham guys. Nah, ini yang pertama itu ada saham biasa atau common stocks ya. Kemudian ada juga saham preference, kemudian ada juga saham atas unjuk, dan kemudian ada saham atas nama. Nah, itu tadi adalah keempat jenis-jenis saham ya. Nah, semoga membantu kalian dalam mencari referensi. Semoga bermanfaat. Wassalam.